Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Adinata. Ini saya lagi memperbaiki sebuah Puno. Puno ini adalah sebuah GPS radar. Monitor radar ini menggunakan CRT7-in, teman-teman, tabung. Kalian bisa lihat, saya akan tes rusaknya. Nah, rusaknya seperti itu. Ini di bagian horizontal, ya hampir sama lah seperti cara kerjanya TV CRT yang di umumnya. Alat ini digunakan pada bagian untuk pendukung kapal. Jadi semua kapal, speed kapal-kapal boat ini menggunakan radar, harus menggunakan radar seperti ini. Oke teman-teman, nanti kita buka dulu, kita lihat rusaknya bagaimana. Kalau dilihat sih rusaknya bagian horizontal seperti yang dilihat tadi. Dan ini pertama kalinya saya baru membuka alat seperti ini, teman-teman. Oke, beginilah penampakan di dalam setelah dibuka. Nah, di samping sini adalah power supply, step up, step down-nya, dan yang di bawah adalah mesin untuk menghidupkan tabung CRT-nya. Wah, ini kayaknya agak-agak ribet bukanya. Coba kita buka dulu bagian belakang. Kita akan buka juga mesin bagian bawahnya. Kita ukur manual dulu apakah ada yang short atau ada kecurigaan yang lain. Aduh, gak jadi teman-teman, ternyata udah kelihatan rusaknya. Ini ada keramik yang pecah, sudah pecah, kalian bisa lihat. Nah, ini pecah keramiknya, kemungkinan ini masalahnya, ya kemungkinan. Coba nanti kita buka biar nggak ribet, bisa nggak ya kita buka tanpa membuka mesinnya.
kita akan coba penggang-penggang PCB-nya. Sepertinya masih bisa solder masuk. Karena posisinya yang agak enak di samping, jadi mungkin kita bisa buka dari sini aja untuk ganti part keramiknya. Ternyata bisa nih. Coba kita nanti cari ganjal dulu buat diganjal. Oke, kita ganjal dulu biar kita soldernya bisa masuk, biar kita bisa buka angkat keramiknya dan ganti. Oke, kalau mereka udah cabut. Dan ini keramiknya, ini sekitar 56 nano teman-teman, di belakang pecah. Bisa kelihatan. Cuma mirip-mirip begini, enggak ada yang mendekatin, mungkin ada. Ini seperti ini. Nanti mendekati 68 nano. Ya, kita buat nyoba aja lah dulu. Oke, ini kita ganti pecah. Oke, tadi kaposit keramiknya udah kita ganti. Ini kita coba tes begini dulu, apakah hidup. Kita pasang power supply nya untuk 12 volt, dan kemudian coba kita hidupkan. Kita akan hidupkan apakah keramik itu saja yang rusak. Kita hubungkan ke power supply 12 volt. Oke, sepertinya tidak lagi ledak-ledak. Kita tunggu gambarnya apakah muncul. Oke, gambarnya muncul ya teman-teman.
dan dipastikan keramiknya saja tadi yang pecah. Di gambar sudah muncul, tinggal kita setel-setel aja untuk kontras brightness-nya. Oke, teman-teman, ini sudah saya set maksimal seperti ini. Oke, teman-teman, ini di monitor radarnya GPS sudah selesai. Oh iya, teman-teman bisa komen kira-kira berapa ya biaya ongkosnya. Saya tunggu komennya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, teman-teman, biar mensupport terus channel saya agar memberikan konten-konten seputar elektronik kepada kalian. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.